Udah lama gak ketemu? Sudah lama gak ketemu, ada 4 tahunan gak ketemu. Sempat di obrolan itu, Irwan sendiri apa sih alasannya membuat film? Ya, kalau alasan tentu saja alasan ekonomi ya, karena itu kan sangat menjanjikan. Yang saya dengar dari informasi di media itu sudah dalam 2 tahun itu dia sudah kumpulkan. Ini boleh dicek ya, saya baca di medsos di berita 5 juta. Gitu kan. Jadi memang lumayan menggoda lah gitu ya. Menggiurkan seperti itu. 500 juta keuntungan yang dia dapat. Yang dia dapat. Saya enggak tahu keuntungan atau apapun, tapi saya baca kemarin di saya lihat di TV kalau enggak salah tuh 500 juta dalam 2 tahun dia berhasil kumpulkan uang. Tapi awalnya tahu dari mana sih, Mas? Saya kenal baik sama itu. Cukup kenal baik sama produsernya. Iya, produser sutradaranya si I. Sebelumnya memang benar itu maksudnya dia profesinya bukan ini gitu, Mas. Jadi dulu FTV, itu kan? Dia punya channel YouTube, tapi sebelum itu saya enggak tahu apa profesinya. Kan kalau di media dibilang dia tukang urut gitu kan. Saya enggak sampai sejauh itu, tapi yang saya tahu dulu dia bikin channel YouTube yang ya isinya kontennya seperti itulah yang nyerempet-nyerempet dewasa. Tapi kan kalau di YouTube nggak bisa kan yang vulgar total gitu nggak bisa. Ini kan Irwan Sahimi sendiri membuat sebuah film boleh dibilang cukup fantastis kan? Sampai 120 film. Gimana nih, Mas? Dalam 2 tahun ya. Setahu saya dalam 2 tahun. Iya, 120 film dan ketangkepnya itu karena patroli cyber di Krimsus Polda Metro kan. Jadi memang nggak bisa lah kalau kita mau bikin-bikin yang kayak gitu, karena kan teman-teman polisi kita juga selalu mencari kan, selalu melihat, selalu mengawasi cyber dunia-dunia internet ini gitu. Jadi jangan aneh-aneh lah. Berarti ini salah satu bentuk kooperatif maksudnya dalam tindakan kepolisian seperti itu ya, Mas ya? Ya, artinya saya menghimbau teman-teman anak muda nih khususnya, hati-hatilah jangan sampai termakan bujuk rayu siapapun, produser kah siapa kan, untuk ayo kita bikin film begini-begini, karena kalau seperti ini pornografi ya udah selesai lah, masuk lah. Sebelumnya mungkin terakhir komunikasi kapan dan terakhir itu minggu lalu di sini ketemu, setelah 4 tahun nggak ketemu gitu loh. Jadi saya cukup kenal baik dengan yang bersangkutan. Tapi yang hari ini kan pemanggilan para talent-talentnya, tapi ya, tidak hadir nih. Siapanya? I-nya? Untuk kalau dia pemanggilan dari talent-talentnya sendiri. Belum hadir. Ya. Saya nggak paham. Tadi nggak tahu. Saya nggak tahu. Jadi Mas Sony ini hanya kenal dengan produsernya, nggak ada keterlibatan dengan apa-apa. Iya. Sosoknya seperti apa sih mungkin dari produser atau Irwan saya ini sosoknya? Kalau saya lihat sih orangnya baik ya. Artinya friendly gitu. Friendly orangnya. Saya nggak pernah ada masalah sih sama dia. Menurut saya sih orangnya oke dan kreatif ya. Dan ya bisa dilihat kan dia bikin sesuatu tapi sayangnya salah gitu lah. Tapi kan ini kan katanya berkedok film horor tapi memproduksi, Mas. Dia awalnya bilang film horor gitu. Pernah cerita nggak sebelum memproduksi ini gitu, Mas? Ya, itu saya nggak sedalam itu. Saya nggak sedalam itu. Tapi memang juga saya pernah dengar ada beberapa yang ya artinya anak-anak muda ya kan, perempuan khususnya yang mungkin diajak bicara, kita bikin film yuk, nah, dan lain sebagainya. Saya nggak sampai sejauh itu. Seperti Mas, apa ya? Mas Sony, lu pernah ditawarin sama dia untuk bareng jadi pemeran gitu? Tim, oh enggak, bukan enggak. Satu tim ditawarin dalam untuk produksi. Enggak pernah. Saya waktu itu kan ceritanya awal-awal 2000 berapa itu 2010, 2011 mau bikin YouTube. Jadi karena dia sudah mulai duluan, jadi kita sering ngobrol lah, bikin begini, bikin begitu, gitu. Karena dia udah mulai dan cukup bagus. Sebenarnya waktu itu YouTube-nya cukup bagus. Channel YouTube-nya dia tuh selalu menghasilkan sebulan. Waktu itu yang saya tahu sempat 10 juta, 20 juta sebulan. Cuman mungkin menurut dia kurang baik, kurang puas kali ya, pengen yang lebih besar lagi. Mas Sony, gitu. Selain mengenal seorang Irwan, apakah Mas Sony juga mengenal Siskain? Enggak secara langsung, saya tahu lewat medsosnya. Ya, cukup fenomenal kan sosoknya. Berarti sempat shock ya, Mas ya, waktu awal akhirnya tahu gitu. Cukup kaget, saya bilang, yaelah, kenapa lagi teman saya ini. Cukup kaget. Tahun berapa, Mas Sony, kalian deketnya? 2015-an lah. 2015 sampai ke 2017 gitu. Sempat cukup dekat lah. Mas,
Mau cerita jamnya buka. Okay. Pesan moralnya, Mas. Pesan, okay, pesan moral buat anak-anak muda, ya hiduplah yang benar gitu loh. Ya kan, harus hati-hati bergaul. Jangan gampang termakan rayuan, karena di dunia seni, di dunia film itu banyak sekali godaannya. Ya kan? Saya kan di dunia entertainment kan, jadi paham betul gitu. Harus hati-hati juga, peran orang tua itu harus benar-benar jagalah anak-anaknya gitu. Karena rayuannya memang luar biasa, kadang-kadang cuma main sebentar nih, sekian juta dan lain sebagainya. Terus anak-anak muda ini kan pengen cari nama ya, pengen ngetop gitu. Nah itu, pesan moralnya hati-hati. Dan jangan melakukan hal-hal yang melanggar hukum, karena ujung-ujungnya pasti kena pornografi kan, narkoba kan, jangan, hati-hati gitu. Agak miris juga mas melihatnya yang pada sangat saat miris, karena ini kan anak muda semua gitu. Betul. Yang terlibat ini kan anak muda belasan ya, puluhan paling berapa sih, 20 berapa gitu. Itu aja. Tadi mungkin tadi termasuk menjadikan jadi saksi kan di hari ini gitu. Iya. Tapi juga banyak yang pengen tahu nih, sekarang untuk kegiatan dari Mas Soni sendiri ini apa sih? Saya cukup banyak kegiatannya, saya ada bisnis ya, bisnis laundry satu. Terus kemudian juga saya salah satu sekjen di satu tim relawan untuk capres, salah satu capres. Tapi saya juga ada ketua umum di tim relawan untuk salah satu capres juga. Saya juga lagi kuliah S1, S2 hukum, barengan nih, paralel. Selain juga jalanin hobi, nikmati hidup, saya latihan judo, baru sabuk biru, saya latihan eskrima atau kali namanya itu, bela diri Filipina yang pakai tongkat, dan ada beberapa bisnis-bisnis yang lain. Okay. Nah untuk olahraga sendiri ini memang maksudnya baru digeluti atau enggak, baru suka atau gimana? Kalau judo ini baru sekitar 4-5 bulan, tapi kan saya lulus dulu Kempo, ban coklat Kempo, waktu SMA, taekwondo, aikido, merpati putih, bangau putih, saya bahkan black belt di kungfu. Terus saya juga muay thai selama sekitar 2 tahun, Brazilian jiu-jitsu, lalu tinju juga sekitar setahun, tapi yang saya tekuni sekarang adalah judo. Ban biru di judo. Berarti ini ya, di tahun sekarang, maksudnya di usia sekarang juga menggeluti ya, olahraga juga, ya, tambah pendidikan juga, ya. Alasannya mungkin apa? Hidup itu kita harus nikmati dengan positif, ya, secara positif. Dan salah satu cara saya menikmati hidup adalah sekolah lagi, ya kan, jadi nggak berhenti belajar, juga tetap berolahraga, ya kan, supaya kita bisa menikmati hidup lebih lama lagi. Kalau umur kan Tuhan yang atur, tapi kan kita mengisi hidup, kita menjaga hidup, itu bagian kita. Nah, tapi Mas, dulu kan mungkin terkenal dengan host dan presenter yep, gitu. Kangen yep, gak sih mungkin dulu dengan... Kangen. Itu? Makanya ada satu program yang sedang saya siapkan, tapi ini agak unik ya, agak beda. Jadi saya sedang mempersiapkan satu konsep quiz, tapi bukan untuk TV, Metaverse. Konsep quiz Metaverse, kalau nanti... Siapa namanya? Ilona tahu tentang Metaverse, kita lagi siapkan konsep quiz untuk Metaverse. Ini kita udah bicara dunia modern nih. Saya tetap kangen bawain kuis, karena di situ kan root saya ya, akar ya, saya di situ. Tapi masih banyak nggak sih mas yang kayak ketemu misalnya sama orang-orang yang dulu kenalnya, oh dulu ini ya di program ini ya, masih suka sampai ada, sekarang gitu, tetap inget saya, wah Mas Soni Tulung Komis 100. Dan sering kali sampai detik ini tawaran ngisi acara itu corporate biasanya ya, tetap saya yang dipanggil. Misalnya kayak main-main Komis 100 itu saya yang dipanggil, saya juga bingung. Ini udah ada 7 pembawa acara setelah saya gitu, kalau misalnya masih saya yang dipanggil ya. Tapi puji Tuhan, alhamdulillah ya, berarti masyarakat masih mengingat saya sebagai pembawa acara Family 100. Itu yang masih diingat. Ingin mengembangkan maksudnya ke yang lain juga nggak sih mas? Misalnya nih tadi awalnya presenter, host presenting gitu. Tapi mengembangkan di dunia entertain yang lebih lagi gitu. Ya itu ya, tadi saya mau masuk ke metaverse. Tapi presenting juga nih mas? Presenting, host quiz juga. Host quiz juga. Ya. Ingin mencoba kayak model-model kayak hal baru gitu nggak sih mas? Kayak misalnya beradegan film. Atau... dulu udah malah kan? Sekarang? Dulu udah mas, tapi saya pikir mungkin itu bukan my cup of tea, bukan saya punya apa ya, punya bidang lah. Saya pernah jalanin sinetron layar lebar, lebih suka sebagai presenter TV host, dan saya juga kan sampai saat ini masih ngajar public speaking. Ya, ngajar public speaking itu privat, jadi saya nggak buka kelas. Dulu sempat buka kelas, tapi sekarang privat aja gitu, satu misalnya ini lagi jalan ada tiga caleg yang minta bimbingan saya kan. Mereka
mau nyalek, mau bicara di depan umum, saya yang bantuin gimana caranya dan lain sebagainya. Jadi saya masih ngajar private public speaking. Tapi kalau misalnya kilas balik nih, sebelum mungkin dulu kayak perjalanan karirnya gitu mas, akhirnya sekarang mungkin jadi guru public speaking juga gitu. Dulu tuh seperti apa sih mas, akhirnya bisa menjadi guru gitu atau presenting gitu? Iya, belajar sendiri sih awalnya. Belajar sendiri, nggak ada tuntunan siapa-siapa, apalagi tahun itu kan 95 ya, jadi belum ada YouTube, belum ada apa-apa, jadi saya explore sendiri aja gimana sih caranya menjadi pembawa acara yang baik gitu ya. Belum ada apa-apa kan, medsos nggak ada untuk belajar, ya saya belajar sendiri gitu. Dari mana, otodidak atau melihat bisa, siapa? Bisa otodidak, mungkin kalau dibilang keturunan bapak saya kali ya, tapi saya lebih banyak explore diri saya sendiri. Gitu. Bapak adalah seorang presenting? Atau bukan gimana? Juga, tapi secara bukan profesional ya, tapi amatiran gitu. Secara amatiran. Okay. Tapi kalau misalnya dulu melihat perjalanan karir, ada nggak sih mas yang kayak teringat kayak titik yang paling nggak pernah dilupakan, mungkin momen apa gitu? Oh ya, tentu saja. Karir ya. Good question. Iya kan, saya pertama kali tayang itu paling 195, 18 Oktober. Gitu loh, itu titik yang itu katakanlah awal mula saya pertama kali di TV, dan saya masih merasakan bagaimana groginya awal gitu kan, gemeteran lah, nggak pede dan lain sebagainya. Itu benar-benar tonggak sejarah kan, history itu buat saya, karena pertama kali saya di TV yang kemudian merubah hidup saya gitu. Tapi saya sebentar lagi akan jadi lawyer juga. Ya, karena, apa landasan apa yang membuat Mas Wadi pengen jadi lawyer sih? Satu, saya ingin sekali membantu banyak orang dalam kasus hukum, karena semakin kesini semakin berkembang kan yang namanya hukum gitu ya, artinya profesi lawyer itu semakin banyak dibutuhkan, dan saya ada katakanlah keinginan idealis, tujuan idealisnya untuk membantu, terutama juga khususnya belakangan ini banyak sekali penganiayaan terhadap hewan, saya akan membantu mungkin fokus di situ ya, untuk mensosialisasikan soal hukum terhadap penyiksaan hewan, karena saya pencinta anjing, kucing ya, seperti itu. Gitu loh. Tapi kalau misalnya dulu dari tadi mas bilang dari tahun 95 nih ya, vakum atau di dunia entertainment itu sejak 95 itu? Sampai 2004 itu masih founder 100, kemudian dari 2004 itu saya terus kok ada kuis TP, teka-teki TPI, ada news boom di TV One, ada betul atau salah di Trans TV itu 2008. Itu terakhir di TV untuk kuis saya hosting adalah 2008 ya kalau nggak salah, namanya betul atau salah. Setelah itu bintang tamu belum ada lagi yang reguler, semoga ada yang reguler. Berarti ini sebelumnya sempat vakum karena memang ada bisnis juga tadi melanjutkan pendidikan juga ya, sibuk di bisnis ya. Sibuk di politik, saya juga sempat di partai politik walaupun sekarang ini saya belum berpartai lagi. Mas, mungkin kedepannya nih harapannya apa sih, apalagi kan sekarang sebentar lagi akan ada tahun pemilu dan pasti. Dan dengan keinginan mas tadi mungkin menjadi lawyer, membantu juga. Yeah. Sebenarnya ke depannya dan tujuannya ingin besar ya mas? Pilih Ganjar. Aduh, terang-terangan ya. Iya, karena mas Ganjar ini mungkin ada sejarahnya juga. Saya kan seorang nasionalis, saya di organisasi yang sama dengan beliau, GMNI. Saya pengurus yang sama, di organisasi yang sama dengan Mas GP, namanya alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia. Jadi saya sejak mahasiswa sudah berorganisasi, sudah berpolitik. Gitu. Jadi ya kedepannya saya backup Mas GP dengan harapan supaya beliau jadi dan kita bisa membangun Indonesia yang lebih baik. Sudah siap maksudnya dengan segala ininya gitu mas, mungkin ada ntar pro kontranya juga. Pasti. Bagaimana cara membagi waktunya dengan yang hal-hal yang lebih penting lainnya, mungkin keluarga dan sebagainya. Iya. Karena saya sekarang adalah masih sendiri, ya kan, jadi nggak ada masalah untuk bagi waktu. Oke, aman begitu ya mas. Aman. Ya? Siap, makasih. Thank you, Ilona.